salah satu wisata di Pelabuhan Perikanan Karanghantu ini. Nah, ini kita lihat ini penanaman mangrove ini. Ini kalau melihat lambangnya, ini ada Pertamina, berarti ini mereka mendapat bantuan atau CSR atau PKBL ya, program kemitraan bina lingkungan untuk menanam mangrove. Ini mereknya ini ada Guludan 34, ini ada 80 bibit. Kemungkinan mereka mendapatkan 80 bibit untuk ditanam di sekitar wisata mangrove ini. 1 2 3 4 4 ya untuk bibit. Di sini juga ada bibit lagi nih. Nah, setiap kotakan ini ada 80 bibit. Kita lihat, ini adalah salah satu program PKBL dari Pertamina. Kita lihat ada logo Pertamina-nya itu. Oh iya, PKBL itu adalah program kemitraan bina lingkungan. Ini tanggung jawab perusahaan untuk memberikan profitnya atau keuntungannya kepada masyarakat terkait dengan lingkungan. Ayo kita keliling lagi, jalan-jalan lagi sampai ujung, sampai pantai. Nah, ini pelangnya ini, yang tadi yang saya bilang PKBL tadi, ini kerjasama antara Pertamina dengan Kementerian Kehutanan. Ini merupakan program kemitraan bina lingkungan. Kalau di sini namanya kegiatan pemulihan ekosistem mangrove. Ini dilaksanakan pada tahun 2020. Nah, ini jumlah seluruhnya tadi, kan kita lihat di sini satu kotakan-kotakan itu ada 80. Nah, di sini jumlahnya ini kalau ditotalkan seluruhnya ada 3000 bibit. Nah, ini metodenya yang digunakan itu dengan metode Guludan. Nah, kalau Guludan itu apa, teman-teman? Guludan itu adalah bikin kotakan dikelilingi oleh bambu-bambu itu dengan gundukan-gundukan tanah. Ini pelaksananya wisata mangrove Pantai Lok. Sekarang kita coba lagi ke trekking di depan lagi. Ayo ikutin ya terus ya. Saya ketemu ini pengunjung wisata mangrove. Kebetulan lagi santai. Udah berapa kali di sini? Baru 2 kali sih kesini. Ini yang kedua? Iya, yang kedua. Tinggalnya di mana? Dari Baros, Kabupaten. Oh, Kabupaten Serang. Ya. Dari Baros ke sini berapa lama? Kurang lebih 1 jam lah. 1 jam? Iya. Gimana ininya? Apa? Terkait mangrove ini? Yang saya rasain di sini tuh ketenangan gitu tuh. Adem juga, kayak apa ya, pikiran, beban-beban pikiran tuh hilang gitu tuh. Iya, kalau kita wisata ya. Apalagi wisata ke pantai, melepas penat lah. Iya. Oke, gitu. Kita lanjutin aja ya, santainya biar melepas penat. Oke, kita mau coba explore Karanghantu Serang lagi. Ada apa? Nanti tetap pantangin channel Suara dari Laut. Terima kasih.